warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah datang di Marathon Umroh di Darsul Lughatil Arabiyah. Dan qabla bidayah kita alumina haya bina nabda bikro atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ar-riyadha, artinya olahraga. Di sini ada kompetensi dasar, ada indikator, terus tujuan, langkah-langkah, dan nanti di akhir ada tujuan. Nah, karena inilah yang akan kita sampai capai nanti. Nah, tujuan pembelajaran kali ini bisa dibaca, bisa dilihat tujuan pembelajarannya melalui pendekatan mikir dengan alur iCare peserta didik. Pertama, bisa atau mampu mengidentifikasi bunyi dan memahami makna kata dan kalimat. Tujuan yang kedua, bisa nanti menyalin, artinya menulis kembali kosakata yang didengar terkait topik olahraga atau macam-macam olahraga dan kompetensi lainnya secara benar. Yang ketiga, mengemukakan kalimat baik lisan maupun tulisan terkait tema olahraga. Nanti di akhir pembelajaran ini harus mampu membuat kalimat, bisa lisan atau nanti ditulis dulu. Kemudian yang terakhir, memiliki sikap disiplin santun dan bekerja sama. Baiklah, kita mulai dari kosakata yang pertama. Ini menunjukkan kegiatan olahraga. Mamanah, Mani Arif, mamanah, siapa yang tahu artinya? Ini gambar ini? Arya. Apa? Ya, Irfalian, angkat tangan. Ar-riyadha. Ar-riyadha. Ya, artinya ar-riyadha. Ar-riyadha itu apa? Olahraga. Ya, lihat apa artinya? Anwa'ur riyadha. Macam-macam olahraga, kan berbagai macam. Ya, baik. Ulu jama'atan anwa'ur riyadha. Anwa'ur riyadha artinya macam-macam olahraga. Naftu ilal mufradat atsaniyah. Kita lanjut ke mufradat yang kedua. Lihat gambar di depan. Ya. Ma'naha apa artinya? Qurratu salah. Qurratu salah. Qurratu ya. Qulu jama'atan qurratu salah. Qurratu artinya bola basket. Artinya bola basket. Ya, basket atau bola basket. Baik, naftu. Nah, qurratu salah. Naftu ilal mufradah atsalisah. Kita lanjut ke
artinya sa'dul jibal, biar ditulis. Sa'dul jibal artinya panjat tebing. Ya, sa'dul jibal. Ulu jamaatan sa'dul jibal. Sa'dul jibal artinya panjat tebing. Ma hadhi, ini gambar apa? Gambar balap. Ya, gambar mobil, mobil balap. Nyampul bilang Arabnya apa? Bahasa Arabnya balap mobil. Apa? Hah? Biasanya artinya mobil, balapnya perlombaan apa? Thank you.
kan? Kita lanjut latihan berikutnya. Menyaksikan. Usyahidu. Usyahidu. Kalau anak usyahidu, nahnu usyahidu, anta usyahidu. Nah, pakai nahnu deh kayak tadi. Berarti kita atau kami nonton balap mobil di lapangan lagi kan? Nggak mungkin di kelas di lapangan. Nahnu usyahidu balap mobil. Habis. Ya, baca.